Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, tepatnya pukul 11 lewat 2 menit, tanggal 17 Agustus 2020. Kebetulan saya sedang berada di Leles sesaat lagi. Kita akan menanti kereta lokal Cibatu Padalarang ya. Ini kita berada di Leles. Oke, Leles 697 meter di atas permukaan laut ya. Oke. Kita lihat penumpangnya. Wow, cukup ramai. Penumpangnya ramai banget. Ya, kereta lokal masuk terlebih dahulu. Ini kereta Pasundan nih, sebenarnya kalau kita posisinya ada di sana, kereta Pasundan meluncur dari atas Nagrek menuju ke sini tuh akan kelihatan. Cuma kayaknya agak sulit kalau nunggu di sana ya. Ya, sesaat lagi kereta lokal akan masuk. Kereta lokal akan masuk ke jalur 1. Nah, dari arah sana. Ya, kepala stasiun sudah berada di luar menyambut kedatangan kereta lokal. Iya. Ya. Penuh warna stasiun Leles. Sedangkan di sini ada masyarakat sekitar sedang merayakan kemeriahan ya 17 Agustusan ya sini. Oke. Suara lokomotif sudah mendekat. Iya, ini dia lokomotifnya CC201 kereta relasi di Cibatu Purwakarta. Tadi berangkat dari Cibatu pada pukul 10 lewat 45 menit melewati stasiun Lewigong berhenti dan menaikkan penumpang, lalu kemudian stasiun Karangsari dan sekarang stasiun Leles. Saya kurang tahu di sini akan silang apa enggak nih. Saya belum dapat kabar.
Ya, hilang. Langsung jalan dong. Tadi di Karangsari berarti, Dos. Dari sana dah. Dari sana deh, deh. Langsung jalan nih, Dok. Ini kok enggak ini ya? Enggak rata, Dok, kayaknya, Dok. Kurang ini. Udah, panas deh, panas deh. Dari sana, bisa nyebrang ya? Harusnya dari sebelah sana, Dos, lo nyebrang, Dos. Cepetan. Eh, ke sana. Nyebrang. Naik ke atas.
Nggak kelihatan. Ini nggak beres. Sudah des ke motor deh.